posisi terbuka pertama kali. Gak ada lagi besinya ya. Syederalun, teror jeruk purut tertusuk paku berkarat dan daun sirih dilumuri tanah merah menyasar kantor panitia pengawas pemilihan atau Panwasli Aceh Singkil di Gosong Telaga Barat Singkil Utara Selasa kemarin. Setelah sehari sebelumnya, benda yang dipercaya oleh sebagian warga sebagai media menempatkan kekuatan magis ditemukan di dekat pagar kantor KIP Aceh Singkil. Benda-benda tak lazim itu ditemukan personel kepolisian yang berjaga tergeletak di halaman kantor Panwasli sekitar 1 meter dari teras. Dari Singkil, Dedi Rusadi, Serambi on TV.